Teruskan. Sebab dia melibatkan apa ni? Di Sepang ni ramai pekerja-pekerja emas. Saya ingin bertanya lah. Saya terima kasih Datuk Tan Sri, terima kasih Menteri. Menteri, saya ada dua persoalan. Pertamanya saya ingin tanya kepada Menteri. Kalau saya dah baca semua apa ni akta perundang undang ini. Mana prinsipnya saya ingin tanya, adakah nasib pekerja-pekerja emas ini yang sedia ada ini selamat atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Menteri, di peringkat dasar saya ingin tanyakan, kan? Kita tahu bahawa dia amat. Yang keduanya saya ingin tanyakan, kalau kita lihat baling, dia tak faham, dia duduk balik dekat kopi dah. Ini bukan pasal baling tu, ni tak ada kena. Tak apa, yang berhormat, yang berhormat. Lagi yang berhormat yang lain ganggu, lebih lagi kita menghabiskan masa. Betul. Tak apa, nanti Menteri akan jawab juga. Jakarta soalan itu sudah saya jawab. Tadi itulah yang bermakna. Yang keduanya. Biar Menteri yang jawab. Yang keduanya saya ingin tanyakan, Menteri. Yang keduanya berkaitan dengan, saya lihat kita menggunakan undang-undang ini untuk menyelamatkan emas. Sedangkan kita tahu bahawa segala masalah ini tidak langsung disumbangkan oleh pekerja. Pekerja tidak terlibat dalam decision making process, dalam apa-apa pelaburan dan sebagainya. Tapi sekarang ini Sepang, pengarang nak cakap, orang, baca handset. Sekarang ni pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam menyebabkan berlakunya masalah kepada emas ini tidak akan diambil tindakan. Pengarang dah cakap tadi. Kita bagi contoh bila Tajuddin Ramli diselamatkan, pekerja tidak diselamatkan. Jadi saya ingin tanyakan, adakah kita tidak langsung mengambil tindakan ke atas pihak-pihak menyumbang ini, Pak Pandi, semua ni kemunduran ataupun masalah emas ini? Masih. Baling. Kau boleh balik tak? Sila Menteri. Tan Sri yang dipertua. Menteri ada hak untuk tidak melayan pencelahan itu. Boleh. Tidak payah layan kalau Menteri fikir tidak perlu layan, karena mesti respons dulu kepada apa yang ditimbulkan oleh pembahas-pembahas tadi. Tak apa, saya ada duduk di sini, Menteri. Jangan risau. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Yang pukul senang gelap pasal apa? Sila. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Tentang pemilihan kaki tangan tadi, seperti saya sebutkan, mereka akan diberikan satu peluang yang adil, yang sama dan juga yang mempunyai ihsan ataupun compassion. Dan ini untuk membolehkan mereka diberi peluang yang sebaik-baik mungkin untuk menyertai syarikat yang baru ini.